coba, hampir semua kedai bilang kopinya Arabica. Nggak ada yang bilang dengan gagah berani ini kopinya Robusta. Padahal kita masih Robusta. Kegiatan kita berikutnya nanti setelah event ini ada ke kampus-kampus. Kampus-kampus kita kampen lagi, kampen seperti yang tadi. Kampen supaya nanti ke UBL, udah ngomong sama rektor, ke Dharma Jaya, nanti ke Unila juga, kampus-kampus yang lain. Target kita mau jual kopi dari kampung. Jadi duitnya kita kasih sama orang-orang. Mana petaninya? Itu kan kita jualnya mahal, 25.000 150 gram, bantuin petani supaya dapat nilai harga kopi. Nanti ke depan proyeknya apa, Bang? Dari kita sendiri. Ini kita campaign ke kampus-kampus dulu. Bos. Kemudian nanti itu Lampung Coffee Week. Perlu persiapan lah 2-3 bulan ya. Ada event kopi, ada lomba barista, ada kopi, macam-macam lah. Kalau Lampung Coffee Week sendiri, berarti mingguan atau gimana nih, Bang? Nah, rencananya seminggu. Seminggu sekali akan ada acara di MBK, rencananya. Lagi cari tempat. Oh gitu. MBK kan penuh tuh sampai Desember. Jadi perlu waktu untuk kita vlog. Bang LK, Els Cafe udah mau jadi sponsor. Mudah-mudahan yang lain-lain juga nanti bisa bantuin. Ini kan, tadi kalau kalian lihat itu 50-an orang, nanti pimpinan perusahaan. Iya. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini dengan kick off ini nanti kita ke kampus-kampus gaung dia taruh ini di gerakan kita Robusta bisa diterima di banyak tempat. Mudah-mudahan dapat dukungan deh dari anak-anak muda, dari eksekutif bisnis, dari birokrasi juga, karena target kita kan jadi tuan rumah di kampung sendiri. Robusta itu kan 40% dihasilkan dari Lampung nasional. Ikonnya Lampung kan kopi, cuman di Bandar Lampung sendiri kan kita masih belum jadi tuan rumah. Di kedai-kedai yang keren-keren itu kan orang masih bilang Arabica. Nah itu tugas kita lah. Untuk memperkenalkan ya, itu. Supaya kita campaign, semua orang nggak malu ngomong kedai kita.